Tenaga medis Rumkit Tal Dr. FX Suharjo Lantamal 9 kembali melaksanakan kegiatan vaksinasi dan memberikan edukasi tentang vaksin COVID-19 kepada masyarakat di posko COVID-19 Rumkit Tal Dr. FX Suharjo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada Jumat 26 November 2021. Untuk diketahui, vaksinasi merupakan solusi pengendalian penyebaran COVID-19 dengan tujuan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity kepada masyarakat. Dengan target 100 jiwa per hari peserta vaksinasi, Rumkit Tal Dr. FX Suharjo melibatkan 10 tim vaksinator. Hal ini merupakan wujud pengabdian TNI Angkatan Laut Lantamal 9 terhadap bangsa. Adapun masyarakat umum yang menjadi sasaran vaksinasi Lantamal 9 dikarenakan masyarakat merupakan kelompok yang memiliki interaksi dan mobilitas tinggi sehingga sangat rentan terpapar virus COVID-19. Vaksin berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Dengan vaksin, tubuh akan mengenali, melawan, dan mengingat cara melawan virus atau bakteri pembawa penyakit. Selain memberikan vaksin secara gratis dan telah terjamin aman dan halal, vaksinator juga memberikan edukasi kepada peserta agar menerapkan protokol kesehatan 6M seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan melaksanakan vaksinasi. Di masa sekarang ini, ketaatan dalam mematuhi protokol kesehatan sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.